Pep Guardiola dalam masalah karena Haaland efek dari Real Madrid acuhkan Mbappe. Rumor Real Madrid mengincar striker andalan Pep Guardiola untuk Manchester City Erling Haaland menguat setelah mengacuhkan Kylian Mbappe. Striker Manchester City Erling Haaland telah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Agen striker Manchester City Erling Haaland terlihat di Santiago Bernabeu saat Real Madrid dikabarkan telah mengacuhkan Kylian Mbappe dari PSG. Rafaela Pimenta berada di stadion untuk menyaksikan Real Madrid meraih kemenangan 3-0 atas Braga di Liga Champions. Namun kehadiran Rafaela Pimenta, agen Haaland, saat laga Real Madrid melawan Braga memicu rumor seputar potensi transfer. Dan beberapa laporan mengklaim bahwa mereka sedang merencanakan perpindahan pada musim panas mendatang. Los Blancos awalnya berencana merekrut Kylian Mbappe, namun kini mereka memutuskan untuk tidak merekrut bintang Paris Saint-Germain tersebut. Menurut media Spanyol Cadena Ser, petinggi klub menganggap tuntutan gaji Kylian Mbappe terlalu tinggi. Mbappe hampir bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2022, tetapi berubah pikiran di menit-menit terakhir dan malah menandatangani perpanjangan 2 tahun dengan PSG. Haaland kini dipandang sangat cocok untuk Real Madrid sebagai alternatif yang lebih baik dari Kylian Mbappe. Membuat Pep Guardiola dalam masalah karena bisa kehilangan striker andalan Manchester City di bursa transfer. Jika dia bergabung dengan tim Spanyol, dia akan bersatu kembali dengan mantan rekan setimnya di Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Namun, meski ada rumor yang beredar, agen Haaland membantah adanya pembicaraan dengan Los Blancos. Ketika ditanya apakah dia ambil bagian dalam pembicaraan dengan presiden klub Florentino Perez, dia menjawab tidak, 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 tidak. Haaland telah mencetak 67 gol dan memberikan 12 assist dalam 70 penampilan sejak bergabung dengan Man City musim panas lalu. Dia juga memenangkan Liga Champions, Liga Premier, Piala FA dan baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain terbaik PFA tahun ini. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini, Chelsea vs Man City. Liga Inggris akan memainkan game week ke-12 pada akhir pekan ini. Laga big match siap tersaji, Chelsea vs Manchester City. Persaingan di Liga Inggris terus ketat pada awal musim ini. Perolehan poin masih mepet-mepet, beberapa tim mulai konsistensi dan beberapa lainnya tidak. Pada klasemen Liga Inggris sementara, Manchester City memimpin dengan 27 poin. City tidak aman karena dibuntuti Tottenham dengan selisih 1 poin serta di belakangnya ada Liverpool dan Arsenal yang masing-masing punya 24 poin. Manchester United masih belum kembali ke papan atas, terjebak di peringkat ke-8. Chelsea pun masih di peringkat ke-10. Jadwal Liga Inggris akhir pekan ini akan memainkan 4 laga pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, malam WIB. Selanjutnya, 6 laga pada Minggu, tanggal 12 November tahun 2023. Tottenham akan bertamu ke kandang Wolves, Manchester United menjamu tim promosi Luton, Arsenal ditantang Burnley, dan Liverpool siap-siap diberi kejutan oleh Brentford. Satu laga big match Liga Inggris di akhir pekan ini adalah Chelsea vs Manchester City. Chelsea pelan-pelan mulai bangkit. Terbaru, The Blues mampu mencukur Tottenham 1-4. Manchester City sang juara bertahan mampu terus menjaga performanya. Punya head-to-head yang unggul telak, akankah The Citizens mampu amankan 3 poin? Juventus sudah temui agen Calvin Phillips. Keseriusan Juventus untuk mengejar Calvin Phillips tampak bukan isapan jempol saja. Ada pergerakan nyata yang dilakukan manajemen Bianconeri untuk mendapatkan jasa gelandang Manchester City tersebut. Dirangkum oleh Football Italia, dua direktur Juventus, Cristiano Giuntoli dan Giovanni Manna pergi ke London awal pekan ini untuk menyaksikan duel Tottenham Hotspur vs Chelsea. Mereka disebut sedang memantau Pierre-Emile Højbjerg. Namun ternyata agenda keduanya bukan itu saja. Ada juga pertemuan dengan perwakilan Stellar Group, agensi pemain yang menaungi Phillips. Ex-Leeds United itu dikabarkan terbuka dengan opsi hijrah ke Turin dengan status pinjaman hingga akhir musim. Meski begitu,
bukan berarti transfer ini sudah mendapat lampu hijau. Juventus berharap Man City tetap mau menanggung sebagian gaji Phillips selama masa peminjaman. Ia disebut mendapat bayaran 5 juta euro per musim, sehingga Juventus harus membayar 2,5 juta euro jika meminjamnya selama 6 bulan. Bianconeri berharap bisa mendapat keringanan agar tak perlu membayar penuh. Phillips sendiri diprediksi akan pindah pada Januari nanti demi mendapat menit bermain lebih banyak jelang Euro 2024. Sejak pindah ke Man City musim lalu, ia belum bisa bersaing dengan Rodri yang lebih diutamakan oleh manajer Pep Guardiola. Sedangkan Juventus sedang butuh amunisi baru di lini tengah menyusul absennya. Jack Grealish bicara tentang target Man City di berbagai kompetisi. Dalam wawancaranya dengan TNT Sports, penyerang Man City, Jack Grealish, berbicara tentang tekad tim untuk mencapai target dalam berbagai kompetisi. Pernyataan Grealish menggambarkan tekad dan semangat yang tinggi di kalangan pemain Man City, meskipun mereka tidak lagi berkompetisi di Piala Carabao, tim ini masih terlibat di berbagai kompetisi lainnya. Setiap tahun kami memiliki begitu banyak pertandingan. Jelas, kami tidak berada di Piala Carabao sekarang, tetapi sebagian besar waktu kami berada di semua kompetisi. Untuk lolos ke babak sistem gugur Liga Champions dengan 2 pertandingan tersisa, itulah yang ingin kami lakukan. Dia, Pep Guardiola memberi kami begitu banyak masukan. Menurut pendapat saya, dia adalah manajer terbaik di dunia. Dia telah menunjukkannya selama bertahun-tahun. Namun, apabila Anda bisa memiliki manajer terbaik di dunia, Anda juga membutuhkan tim terbaik. Dan itulah yang kami miliki, tim brilian di dalam lapangan namun juga di luar lapangan. Kami memiliki tim brilian yang sangat dekat satu sama lain. Kami senang bisa bersama setiap hari dan bermain satu sama lain. Grealish kemudian berbicara tentang umpannya yang mengarah ke gol Phil Foden, dia mengakui bahwa menurutnya umpan tersebut tidak sempurna. Saya hanya berpikir untuk langsung memberi ke Phil dan membiarkannya menghadapi back satu lawan satu. Menurut saya, itu bukan bola yang bagus, iya bukan. Saya harus mulai mencetak lebih banyak gol. Saya tahu apa yang saya bawa ke tim selain gol dan assist, namun setiap pemain menyerang ingin mencetak lebih banyak gol.